Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, tempat duduknya dirapikan, lalu alat tulis dan bukunya dipersiapkan seperti itu ya. Dan dimohon tenang ketika kita telah memulai pelajaran anak-anak sekalian ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian ya, sebelum kita memasuki materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, tentunya kalian dulu ya di kelas 2 ya, tentunya telah pernah ya belajar tentang keteladanan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak anak-anak sekalian ya. Nah, sehingga pada kelas 3 sekarang ini kita akan sedikit mengulang kembali ya tentang sifat-sifat tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembelajaran kita pada kali ini ya dengan materi pelajaran 1 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku, pada materi sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak sekalian ya pada materi sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah dapat menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ya, lalu menjelaskan sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Juga dapat menyebutkan dalil ya baik berupa Quran atau hadis ya mengenai tentang sikap percaya diri dengan benar. Selanjutnya anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi pesan dalil ya baik yang dari Al-Qur'an ataupun dari Al-Hadis ya terkait dengan sikap percaya diri dengan benar. Dan selanjutnya adalah juga dapat menceritakan sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar ya. Lalu juga dapat menceritakan kisah ya singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar ya, dan menunjukkan sikap percaya diri dengan benar pada lingkungan kita tentunya, baik di sekolah juga di rumah, dan bersikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari seperti yang barusan Bapak sampaikan tadi. Itu anak-anak sekalian ya. Nah, lanjut ya. Sekarang silakan anak sekalian dibuka buku paketnya ya di halaman pertama, dan kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Jadi anak-anak sekalian, di buku kalian di halaman 1 ya, di pembelajaran 1 ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi yang dikatakan akhlak itu anak-anak sekalian bukan saja perilaku namun juga perkataan, lisan, ucapan. Nah, ini termasuk akhlak ya. Sehingga akhlak yang baik itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Ahzab 21. Di situ Allah sudah menerangkan sangat tegas sekali ya, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, yang artinya telah ada pada diri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suri teladan yang baik. Nah, jadi
Di sini Allah telah perintahkan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara bermuamalah. Apa itu bermuamalah? Ya contohnya kita hidup di tempat di masyarakat, ya di sekolah, di lingkungan kalian, kita harus saling tolong-menolong, bantu-bantu, ya. Dan juga secara ibadah. Nah, ini terlebih secara ibadah. Maka secara ibadah ini kita beribadah harus sesuai dengan apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Seperti itu anak-anak sekalian, ya. Baik. Kita lanjut anak-anak sekalian, ya. Percaya diri. Percaya diri. Coba baca ini apa nak, semuanya baca. Percaya diri. Ya, jadi judulnya hari ini adalah percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti itu. Nah, ini jadi artinya percaya diri adalah percaya terhadap apa? Diri sendiri. Jadi arti percaya diri itu apa, anak-anak sekalian? Percaya, baca. Terhadap diri sendiri. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, yang dikatakan dengan percaya diri itu adalah percaya terhadap diri sendiri. Percaya terhadap diri sendiri itu adalah yakin. Yakin kepada diri kita sendiri, ya. Apalagi dalam hal yang benar. Kita boleh meyakini terhadap apa yang menjadi kemampuan kita, kebiasaan kita, ya, melakukan sesuatu yang benar dan yang baik. Ya. Seperti itu. Jadi telah banyak dicontohkan anak-anak sekalian. Seperti halnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu beliau sempat untuk tidak percaya diri, ya. Karena akan mendakwai Firaun ini luar biasa, Firaun ini seperti apa. Namun Allah akhirnya menegur, ya, dengan di dalam Al-Qur'an dijelaskan anak sekalian, ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 dijelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Anak-anak sekalian, dari penjelasan Quran surat Ali Imran ayat 139 itu dapat disimpulkan bahwasanya kita umat muslim itu tidak boleh berlemah diri, ya. Dan salah satu ciri orang beriman bertakwa kepada Allah adalah dengan sikap percaya diri kita, ya. Kita contohkan yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, ketika ia masih muda, beliau pernah, anak-anak sekalian, yang memberikan solusi kepada dua orang pembesar di kaum Quraisy, ya. Jadi mereka ini ribut, ya, ribut karena ingin mengembalikan batu Azhar Aswad. Nah, letaknya di mana ini, ya? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, dan dengan kemudahan yang Allah berikan diterima oleh dua orang pembesar tersebut, anak-anak sekalian. Bisa dibayangkan, ya, luar biasa. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan berani dan percaya diri bahwa pertolongan Allah pasti akan turun, berdakwah secara terang-terangan di depan kaum kafir Quraisy, anak-anak sekalian, yang tahu sendiri pada saat jahiliyah itu, masya Allah, ya, perilaku mereka bagaimana. Tapi Nabi Muhammad SAW percaya, yakin Allah ada. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, nah, kita sebagai, ya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setidaknya harus semangat, ya, untuk mengikuti sikap-sikap beliau, ya. Kita bertugas sekarang belajar menuntut ilmu,
harus percaya diri bahwa saya yakin saya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Saya mampu. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Orang menghafal hafalan ibaratnya menghafal juz 30 ya, dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Waduh Pak, saya tidak bisa. Hafalan saya ini lemah. Jangan seperti itu. Harus semangat. Orang bisa, mengapa saya tidak? Saya harus bisa. Saya yakin bismillah saya bisa. Ya. Nah, jadi ini salah satu motivasi anak-anak sekalian ya. Motivasi dengan memahami, mengetahui ya, riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita dapat mengambil contoh. Kita dapat mengambil tauladan ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus pandai ya, harus tetap belajar ya. Belajar dan belajar, percaya diri ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seperti itu ya. Jadi kita tetap belajar, optimis, percaya diri bahwa saya bisa. Saya bisa menghafal Al-Qur'an, saya bisa belajar matematika, saya bisa belajar sains. Ya. Seperti itu. Mungkin itulah anak-anak sekalian yang dapat sedikit Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan percaya diri, ya. Lalu apa kesimpulannya? Bahwasanya sikap percaya diri adalah sikap yang terpuji dan harus kita miliki selaku umat muslim. Tentunya percaya diri itu bukan karena dorongan nafsu, ya, tetapi kita percaya diri itu karena kebenaran. Kebenaran itu anak-anak sekalian bersumber hanya dua, yaitu pertama dari Al-Quran, firman Allah, dan kedua dari Al-Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai dasar kita beragama. Apakah anak-anak sekalian sudah paham? InsyaAllah paham. Alhamdulillah. Demikian hari ini ya, kita telah belajar pendidikan agama Islam di pembelajaran satu, yaitu apa tadi? Tentang percaya. Percaya diri. Percaya diri adalah salah satu sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga harus kita ikuti. Silakan anak-anak sekalian bukunya untuk dimasukkan ke dalam tas dan kita insya Allah akan segera pulang. Demikian anak-anak sekalian ya, untuk pembelajaran hari ini dan untuk pelajaran yang akan datang, kita masih tetap di pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW panutanku, namun materinya, materi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini adalah salah satu sikap yang harus kita tauladani juga, seperti itu anak-anak sekalian ya. Duduk siap, gerak, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.